Kita ada beli black shoes, Fraito Gold Edition. Dia recommended untuk track use lah, boleh ke? Sebab dia tahan panas, tahan panas lah. So I tu dah pakai Fraito kat, tapi lupa Fraito yang mana satu. Dia banyak jenis. So yang ni paling bagus lah untuk extreme-nya. Kalau untuk track lah, untuk jalan okey je. So besok kita buka yang lama. Yang lama pun dah pakai hasilnya lebih setengah tahun. Brake pad dia sangat keras. So dia tak lama. Brake pad biasa dalam seminggu kita kena adjust brake tu. Brake tu rasa makin lama makin jauh. So tiap minggu kena adjust. Yang Fraito yang lama tu pakai 3 minggu lah. Macam ke sebulan sekali baru adjust. Baru rasa brake tu agak jauh. So kita adjust. Dia dalam sebulan macam tu. Baru adjust. Okay, masa ni kita dah buka arm semua. Dia punya arm ni kita nak tukar sport rim baru. So sekali tukar brake pad. Dan ada seal yang bocor dalam ni, gearbox ni seal. Dan minyak ni dah keluar. Jadi kita buka. Dalam ni pun pakai brake pad Fraito, tapi tak ingat Fraito yang mana satu lah. So kita buka dulu. Itu nampak dah habis lah. Ini yang baru punya. Nampak macam sama. Sekejap kita buka. Okay, ini yang baru punya. Lepas spring baru, lepas baru, brake baru. Ini bezer dia, dah haus, dah lama. Okay, tu pasang yang baru ni. Okay, brake shoe baru kita dah pasang. Ini letak grease sikit. Sebenarnya letak grease sikit. Ini batang ni kita dah sobi, letak grease. So, okay, selang gerak lah, tak kesat. Okay, tengah-tengah.
Okay, untuk rim belakang kita dah pasang. Nanti kita pasang yang depan tak? Depan, okay, sekejap lagi. Rim baru.